Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Ali dari Insight Chamber Kita lanjutkan lagi buku tematik Kelas 4 tema 3 Subtema yang 3 Pembelajarannya kedua Bagaimana cara kita mencintai lingkungan Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, untuk pembahasan-pembahasan yang lain, linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya. Jadi saya buatkan playlist sudah. Ya, oke. Okay lanjutkan, ayo membaca pergi ke pasar pulang sekolah, Udin, Lani dan Beni berkunjung ke pasar Beni ingin membeli sapu ijo titipan ibunya, hari itu ter pasar terlihat rame, mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu hijau tak lama kemudian Udin menutup hidungnya hmm. Ia tidak kuat menahan bau busuk yang datang dari sampah berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Ya, mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya. bisu Udin. Itu ya. Ayo Udin, kita pergi. Saud Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini ya teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus-terusan bisa 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 nanti terjadi banjir karena aliran tidak lancar kalau Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya Jabeni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar Hari itu Lani, Penny, dan Udin mendapatkan pengalaman berharga Berdasarkan tag pada di atas japlah pertanyaan berikut Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Lingkungan kotor uh, Udaranya sangat bau ya udara yang pertama kali di anu udaranya bau udaranya berbau tidak sedap berbau tidak sedap mengapa pasar sangat bau karena sampah berserakan ya tidak dibuang pada tempatnya ya ketika sampah di pasar berserakan apa akibatnya bagi lingkungan lingkungan kotor kotor berbau tidak sehat ya dan eh, ini menjadi sarang penyakit ya, tempat kotor. adalah sarang penyakit. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Ya, orang-orang Orang-orang besar tidak tahan baunya. Ya. Apa akibat bagi orang-orang di pasar lingkungan menjadi tidak sedap di pandang mata? Tidak enak ya atau tidak sedap di pandang mata? Ya, saran penyakit menjadi sarang penyakit bisa menyebabkan yang di pasar sakit ya dan bisa menyebabkan sakit terutama kayak diare sakit perut ya jadi tempat-tempat yang kotor bisa bikin sakit Menurutmu, apakah Lani Benny Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Iya, hak mereka untuk ke pasar dengan nyaman terambil. ya karena bau yang tidak sedap dan pasar yang kotor yang kotor dan berbau tidak sedap hak apa yang tidak dapat di hak apa yang tidak didapat oleh Lani Beni Udin ketika berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dan bersih. Menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain iya? Dengan membuang sampah sembarangan yang lingkungan menjadi kotor ya lingkungan Menjadi kotor dan bau, ya. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Sampah sebaiknya dibuang di tempatnya, sampah dan dipilah sampah organik dan anorganik dan anorganik ya yang organik nanti bisa dijadikan kompos Yang anorganik bisa daur ulang, ya. Kalau semuanya kerjasama, gini kan enak. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Membuang sampah pada tempatnya, pada tempatnya memisahkan ya, sampah organik dan organik dan anorganik. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan empat contohnya: menjaga lingkungan, ya, membuang sampah di tempatnya. di tempatnya ya contoh menjaga lingkungan yang paling utama membuang sampah di tempatnya ya terus kemudian lingkungan ini selain sampah ya memisahkan sampah organik dan anorganik. Ya. Menanami menjaga tidak merusak tanaman. Tidak merusak tanaman dan mengingatkan orang yang melanggar. Siapa saja yang melanggar, ya mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di, lingkungan, di lingkunganmu ini kan bisa ya, buang sampah tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, tidak merusak tanaman, mengingatkan siapa saja yang melanggar ya, eh hey, jangan buang sampah situ, gitu diingatkan. Contoh menjaga lingkungan, ya. Contoh menjaga lingkungan, menjaga lingkungan lingkungan, ya. Tidak menginjak rumput taman. tidak e, merusak tanama tanaman di taman ya atau siapa lagi e, membuang sampah di tempatnya ya menyiram tanaman dengan rutin. Terutama kalau taman kita sendiri ya. Nah, ini menjaga lingkungan. Ya, tidak menginjak rumput taman, tidak merusak tanaman di taman, membuang sampah di tempatnya. Ya. Memisahkan sampah organik dan anorganik. Ya. Nah, belanja dengan membawa tas sendiri. Ya. Nah, kemudian menggunakan pembungkus organik ya. Tidak tidak terlalu sering menggunakan pembungkus plastik. Karena susah diuraikan. Uh, tidak mencemari lingkungan. Menghindari pembungkus plastik ya. Mengurangi penggunaan, melakukan program 3R kita gitu jam melakukan Tkr. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Tkr. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Wah, kelihatan indah sekali ya. Ini seni tempel-tempel ini. Bagaimana bentuk montase? Loh kok tiba-tiba sampai bentuk montase? Ini halamannya jangan-jangan keliru ini. Oh, benar kok ya. HP 103, 104, ini mungkin 105. Ya, benar kok. Ayo berkreasi amatir, amatilah montase berikut. Ya, di sini montase cara uh, membuat gambar dengan tempel-tempel, ya, bagaimana teknik membuat montase, ya, mengambil beberapa gambar lalu memadukannya jadi satu, menggunting ya, beberapa kepe menguntik beberapa dan menempelkannya menjadi sebuah gambar baru ya dengan dengan tema yang terserah mau tema apa ya di sini tempel lingkungan sekitar yang indah gitu ya tempel-tempel apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase ya, kita perlu perencanaan perlu merencanakan tema yang kita ambil merencanakan tema yang ingin diambil ya menggunting gambar yang sesuai dan menyesuaikan menggunting dan menempel gambar yang sesuai yang sesuai dengan tema. Nah, karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan sehingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Cara membuat montase alat gunting. Ya, bahan majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase kertas ABS atau koran lem. Ya, langkah-langkah. Potongan, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan bad -ba, badan dan kepala berbeda. Ya, potong dari majalah yang akan dijadikan montase ya. Guntinglah gambar tersebut yang dirasa sudah cocok. Tempelkan pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Lihat hasil montasenya. Lu, indah kan? Nah. Jadi, teknik montase ini enak juga. Buatlah montase sesuai dengan tema mencintai lingkungan. Ikuti langkah-langkah di atas. Dayu Siti sudah selesai membuat montase. Mereka ingin membingkai montase buatannya. Setelah diukur, untuk satu montase membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai. Hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. Ya. Dayu Siti Lani, ya. untuk satu montase, satu montase membutuhkan di sini berapa orang? Ada Dayu, Lani, Siti, ada tiga orang. Padahal satu mereka ingin membingkai montase buatannya. Setelah diukur satu montase membutuhkan sekian. Hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai. Berarti nanti 83,7 cm itu dikalikan tiga karena di sini ada tiga orang. Ya, ini nanti kita kalikan tiga kali tiga. 83,7 kalau kita taksir 0,7 itu ini 0 ini 1. 0,7 itu lebih mendekati 1. Ya, di sini ada setengah 0,5. Ya, di sini 0,7 lebih mendekati 1 daripada 5. Eh, enggak sih. 0,7 lebih mendekati 0,5. Ya, kan di sini 1 2 3 4 5 ya, 6 7 8 9 10. 0,5 di sini 5 6 7. Eh, 7 itu lebih mendekati 5. Lebih mendekati Kelima daripada mendekati eh, 1. Ya. Jadi ini kalau kita eh, taksir ini 83,5. Ya, 83,5. Karena lebih mendekati 0,5 Kalau kita pakai Pendekatan 0,5 dan 1 Tapi kalau kita pendekatannya 0 dan 1 nanti dinaikkan jadi 34, 84 Ya jadi ini 83,5 Dikali 3 3 kali 5 15, 5 91. 3 kali 3 9 tambah 1, 10 0, 1 3 kali 8, 24 Tambah 1, 25 satu angka di belakang koma. Ah, uh, ternyata 250 ya, 250,5. Ya, jadi kalau kita menggunakan taksiran 0 setengah dan 1 sebagai acuan 0,7 lebih dekat dengan 0,5 Ya, kita lihat Apakah caramu sama dengan temanmu? Jelaskan untuk melakukan perkalian desimal, kita dapat menggunakan beberapa cara, diantaranya dibulatkan ke satuan terdekat, dibulatkan ke kelipatan 10. Ya, nah, nanti kita lihat uh, apa yang disarankan dari buku 19,45. Kali 2,4 hasil pembulatan adalah 19,5 Ya Karena 5 di sini hasil pembuatan 2,4 adalah 2 sebentar ya hasil takdirannya sekian dibulatkan ke bilangan kelipatan 10 kalau dibulatkan ke kelipatan 10 hasilnya mendekati 20 hasilnya mendekati 24 eh, ini kalau kelipatan 10 2,4 adalah hasilnya mendekati 2 ya jadi hasil penaksiran sekian Nah, ini kalau kita menggunakan cara seperti di bawah, bukan seperti pelajaran sebelumnya. Ini sebenarnya paling lebih suka ya, pada umumnya nanti di SMP juga alternatif pembulatannya tidak seperti ini. Tetapi alternatif pembulatannya pokoknya kalau yang belakang ini lebih dari 5, itu dibulatkannya ke atas. Ya nanti di kelas apa di SMP, di SMA seperti itu. Ya jadi eh, pembulatannya itu tidak melibatkan 0,5. Jadi pembulatannya yang jadi acuan ini adalah 0 dan satu saja. Ya kalau angka di belakang koma di sini mendekati apa lebih besar dari 5 dibulatkannya ke atas lebih mudah jadi nanti ini 7 ini karena lebih dari 5 dibulatkan ke atas dibulatkan ke atas artinya tiganya ini menjadi 4 jadi enggak ada komanya langsung 84 ya dikali 3 ini namanya pembulatan kesatuan terdekat pembulatan kesatuan terdekat Nah ya, ini lebih sering digunakan daripada yang sebelumnya itu kita yang pecah ini lebih cocok untuk yang pecahan sebenarnya ya jadi nanti tinggal 84 3 lebih sederhana 84 ya kali 3 ini 12 2 nyimpen 1 8 kali 3 24 tambah 1 25 252 beda memang namanya juga taksiran dan aslinya ya tapi eh, kok 250, 252 ya 252 ini lebih sederhana kita menaksir itu menginginkan kesederhanaan ya eh, ini tadi di sini diarahkan ke sana dibulatkan Kesatuan terdekat dibulatkan ke eh, bilangan kelipatan 10 ya jadi atau kepuluhan terdekat ya kelipatan 10 itu disebut puluhan ya ada puluhan ada ratusan nanti ini puluhan Ya. Bagaimana dengan taksiran pembagian diskusikan dengan kelompokmu. Kalau pembagian sama. Ya. Nah, kita sekarang menggunakan eh, pendekatan yang perhatikan bilangan 34 bagi 0,6 ingatlah 36 habis dibagi 6. Jadi penaksirannya 36 hasilnya adalah 6. Nah. Ya, ini kalau taksirannya diinginkan sesuai dengan petunjuk di sini. Ya, dalam menaksir kita bukan pakai aturan setengah, bukan pakai aturan yang sebelumnya, nilai acuan ya, tapi yang diminta di sini menurut keterangan di sini ya mana yang paling eh, cepat ya mana yang paling cepat di di sini mana yang paling cepat memang tak teknik taksiran ada bermacam-macam ya salah satunya adalah mana yang paling cepat atau paling mendekati ya jadi eh, tak penaksiran dengan teknik ini ya mana yang membuat kita paling cepat atau mudah ya jadi ini nanti tidak mengikuti aturan sebelumnya yang sudah kita pelajari yang diminta oleh buku mana yang dekat misalnya ini 34 bahwa eh, 36 bagi 6 sama dengan 6 atau 6 kali 6 sama dengan 36 dari pengetahuan ini kita dapat menerka ini kita bikin uh, 3,4 enak uh, dibagi 0,6. Dibaginya ditulis dalam bentuk seperti ini lebih enak. Ya, kemudian yang atas dikalikan 10, yang bawah dikalikan 10. 3,4 dibagi 6. Nah, kita atas dan bawah asal dikalikan bilangan yang sama ya. Ini kali 10, ini dibagi dibagi 10 terus kita dekatkan pada angka yang sudah kita kenal 6 kali 6 kan 36 Oh ini kita dekatkan menjadi 36 saja mendekati dibagi 6 sama dengan 6 jadi 6 adalah hasilnya seperti itu ya ini salah satu teknik mana yang lebih cepat gitu aja nah, kemudian kalau gitu jadi penaksiran 36 banding 0 eh, dibagi 0,6 adalah 6 Ya kalau gitu kita akan menggunakan eh, apa yang disarankan di buku untuk menghitung. Ya ini eh, sebentar tempatnya kok sempit sekali ya. Ini saya pindah ke sini aja. Eh, saya pindah ke sini. Oke. Nah, ini atau saya zoom aja ya biar kelihatan besar gitu loh. Nah, ini aja di zoom. Sini kan kelihatan besar. Hitunglah nilai berikut ini. Ya, ini nanti akan sama dengan 31,5 2,3. Ya, kita akan dekati eh 3,15 itu mendekati 32. 32 dikalikan ya 2,3 itu lebih mendekati 2. Ditaksir menjadi 2. Jadi eh aturannya kalau pembulatan secara umum ya kalau di belakangnya ini 5 kita mau bulatkan kesatuan satuan Ya, kita mau bulatkan sampai angka sini. Ya, di belakangnya kok angka 5, ini dibulatkannya ke atas. Ya. Kita juga ingin membulatkan sampai sini, sampai satu angka saja. Di belakangnya kok angka 3, kan kurang dari 5. Patokannya 5. Kalau 5 dan lebih besar dibulatkan ke atas. 5 dan lebih besar dibulatkan ke atas ke atas. Ya, di sini akan mudah. Berarti dua kali dua adalah 4 ya. Dua kali tiga adalah 6, 64 Ya, terus ini dua koma tiga kali enam. koe dua tiga kali enam? Ini lebih mudah kita bulatkan ke kan kita bulatkan ke satuan terdekat di belakangnya angka 6 maka dinaikkan ke atas menjadi 24 kali eh, di sini 4,7 4,7 dibulatkan di, sampai 4 saja satu angka satu angka eh, sampai satuan terdekat di belakangnya ada angka 7 berarti 4-nya itu berubah menjadi 5 ya 24 dikali 5 ini 4 dikali 5 adalah 0 Nyimpen 1 Ya, 71 eh 2, ini men 2, maaf. Ini 2. Ya. Saya simpan di sini ya. Nah, 5 2 adalah 10 2 simpanan kita menjadi 12. Nah, seperti ini. Ya, 4 5 adalah 20, terus 0 menyimpan 2, terus 5 2 adalah 10 2 di sini, ya, akan jadi 12. Nah, ini juga kita bulatkan menjadi satuan terdekat ya karena di belakangnya 6 di sini nanti akan menjadi 13 dinaik dibulatkan ke atas 13 kali di sini 6 dibulatkan ke atas ini jadi 9 ya 9 kali 3 27 7 nyemen 2 ya kemudian 9 kali 1 9 tambah 2 11 Oke Kita geser untuk mengerjakan yang ini Ya. Nah, ini agak saya pisah aja. Biar uh, ah, mepet-mepet gitu. Oke. Okay. 345 dibagi 5. Ya. Biar enak kita bulatkan, dibulatkan sampai satuan terdekat. Ya, sampai angka satuan di belakangnya kok tiga pembulatannya ke bawah artinya tetap tidak dinaikkan tidak diturunkan apa adanya hilang gitu aja hilangkan jadi tiga empat lima dibagi lima kita akan menggunakan cara progabit seperti biasa lima tiga empat lima untuk menghilangkan tiga dengan lima tidak bisa tiga lebih kecil langsung tiga empat dikalikan enam 6 kali 5 adalah 30 ya dikurangkan 5 nya turun 4 nya turun ya 3 nya habis kemudian 45 di sini manis 9 ya 9 kali 5 kan 45 habis ya maka hasilnya adalah 69 terus ini ya ini dibulatkannya sampai satuan terdekat karena di belakangnya itu adalah 7 maka dibulatkannya ke atas. Ya, jadi 42. 42 kalau dibagi 4 sama dengan eh ya, 42 dibagi 4. Ya, kita ngitungnya di tempat lain. 42 dibagi 4. Ya, ini dikalikan 1. Ya, 10 pada intinya ya. Jadi 40 kalau satu aja nanti kurang. Ya. Uh, di sini ada 2. Terus 2 uh, ini kita dikasih karena 2 4 Tidak bisa. Di sini kasih 0, terus sini kasih koma. Ya, untuk menghilangkan 24 5. 4 x 5 adalah 20. Oke, okay. ya jadi 10,5 Kalau 10,5 dikalikan 4 ya Kembali lagi menjadi 4,2 Itu ngeceknya 10,5 Ya, tulisannya jelek ya Nanti di komplain Oke okay. 35,3 kalau kita bulatkan, ini akan menjadi 36. Nah, di sini kalau menurut aturan, kalau menurut aturan ya, di sini 35,3 ini seharusnya kalau dibulatkan menjadi 35. 35 dibagi 6. Tapi karena 35 dibagi 6 itu susah, kita buatkan pendekatannya. Ya, ini kita taksir lebih tinggi. Ya, menjadi 36 36 dibagi 6. Ya, akan dapatkan 6. Saran dari bukunya seperti seperti eh, seperti itu. Kalau saya lihat tadi. Ya, jadi memang aturannya adalah ini. Jika lebih besar dibulatkan ke atas, tapi kadang-kadang ada nilai yang eh, kurang sedikit daripada kita baginya susah namanya taksiran cari yang mudah ini kalau 35 dijadikan 36 masih bolehlah ya jadi ini memang melanggar aturan akhirnya melanggar aturan demi kemudahan ya demi kemudahan tapi peraturan yang dilanggar itu enggak dalam-dalam banget artinya masih bisa ditolerir gitu loh ya Dayu mempunyai tali yang panjangnya 100 cm Ia akan memotong tali sepanjang 9,6 cm Taksirlah banyaknya potongan yang bisa dihasilkan Ya, Jadi ini adalah 100 Dibagi dengan 9,6 Ya 9,6 ditaksir Ya karena di belakang koma ada 6 Ditaksirnya ke atas menjadi 10 100 dibagi 10 Hasilnya adalah 10 Ya Kita lanjutkan Adik mempunyai pita panjangnya eh, 11,6 cm Adik ingin membaginya menjadi empat potong Sama panjang, taksirlah 11,6 dibagi 4 yang nah, terakhir yang di atas. Karena di belakangnya angka 1 ini angka 6, maka angka 1 dibulatkan ke atas menjadi 12 bagi 4 sama dengan 3. tiga potong. Panjang setiap potongan berarti dalam cm ya, satuannya. Ini taksirlah banyaknya potongan, nah ini potong. Ya, sebaiknya kita kasih satuan. Ini tadi apa? kalau ini murni matematika tidak ada satuannya. Harga satu kambing 1,7 juta. Ya, taksirlah harga 5 ekor kambing 1,7 kali 5. Biar mudah ditaksir karena di belakang koma di sini adalah angka 7 lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. 2 kali 5 sama dengan uh, 10. Ya, Taksir harga lima ekor kambing, satunya adalah juta rupiah. Berikutnya, nomor lima. Harga satu meter kain adalah puluh ribu rupiah. Taksir harga 1,75 cm kain. Ya, nah, ini dalam cm. Harus diubah menjadi meter dulu. Ini harga satu meter masalahnya. Ya, harga... Oh ini pasti meter lah nggak mungkin sentimeter ya 1,75 terlalu kecil nanti Mungkin ini salah ketik menurut Pak Ali Ini meter bukan sentimeter Jadi eh, 1,75 dikalikan dengan 120 ribu nanti satuannya ya Agar mudah maka ditaksirnya menjadi eh, ditaksir menjadi satuan terdekat ya satuan terdekat maka karena di belakangnya itu angka 7 dibulatkan ke atas ya menjadi 2 kali 120 ini adalah 240 satuannya apa ribu rupiah Ya, kisaran harganya seperti itu. Buatlah dua soal cerita dan selesaikan sendiri soal cerita buatanmu. Ya. Ibu membeli tiga bungkus garam masing-masing beratnya Ya, seharusnya pakai masa, tapi kita nggak apa-apa pakai berat di sini. Beratnya adalah 1,75 gram. Kecil sekali, ya? 1,7 kg, atau ons. Ah, lebih masak, akar 1,7 ons. Ya. Berapa berat semuanya? Adalah 3 dikali 1,75. Ya, ini didekatkan pada satuan terdekat. Ya, maka akan menjadi 3 kali 2 karena di belakangnya 1 adalah 7. Akan menjadi 6 ons. 6 ons 1 1 kilo itu 10 or ya hampir setengah, sekitar setengah kilo berarti ya lagi apa soal satu lagi misalnya eh, Beni ya ingin membagi ya. Misalnya 36 35,7 koma 8 gitu aja kilo gula menjadi 6 bungkus. Pertanyaannya berapa berat tiap bungkus? bungkus ya jawabannya adalah 35,8 dibagi 6 sama dengan ini dibulatkan ke kesatuan terdekat menjadi 36 bagi 6 sama dengan 6 kg jadi setiap bungkus rata-rata 6 kurang lebih 6 kg ya oke Kemudian apalagi yang bisa kita Oh sudah dua ya sudah dua. Seharusnya saya taruh sini tadi Masih ada tempat kosong Oke okay. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini Hari ini kita belajar tentang penaksiran Ya, kita selain belajar penaksiran, belajar tentang apa tadi? ya bagaimana membuang sampah pada tempatnya ya menjaga lingkungan ya kita juga belajar tentang menjaga lingkungan apakah kamu sudah menjaga lingkungan ya kalian yang bisa menjawabnya sudah apa belum kerjasama dengan orang tua sampaikan kepada orang tuamu dampak yang terjadi jika tidak menjaga lingkungan buatlah rencana keluargamu untuk menjaga lingkungan dampaknya apa bisa berpenyakit bisa banjir macam-macam ya oke okay, kita sampai di sini dulu kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya untuk tahu pembahasan yang lain bisa langsung lihat di bawah di kolom deskripsi ada link dari playlistnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh